setelah kita mulai, kita buka aplikasi ANSYS-nya. Setelah terbuka, kita klik Design Assessment. Setelah itu, klik Geometri. Kita terklik, kita klik garis Y. Setelah itu kita klik lagi garis Y dan kita klik sketching. Lalu kita klik pilihan line dan kita mulai membuat garis. Pertama kita zoom dulu, baru kita membuat garis. Garis itu. Garis kedua. Itu kita klik unit dan ganti ke milimeter. Setelah itu kita klik constraint dan klik angle. Dan kita klik garis yang tadi kita buat. Lalu kita atur untuk sudutnya. Setelah itu kita buka Excel. Kita copy data yang telah kita hitung sebelumnya. Lalu kita pindahkan ke dimension A1. Setelah itu klik Enter. Maka sudut yang kita hitung akan terbentuk. Lalu klik dimension, kita klik general, kita klik garis yang telah kita pilih yang pertama dan klik garis yang kedua dan tarik. Nah itu kita buka Excel kembali dan kita ambil data yang telah kita hitung, lalu kita masukkan ke dimension 3 L2. Setelah itu kita enter. Nah, kita masuk ke Excel kembali, ambil data keduanya. Itu kita pindahkan ke dimension 3 ke L3 dan enter. Kita ganti satuannya dulu. Dari milimeter menjadi sentimeter. Kita zoom, kita terlihat jelas. Maka dengan itu selesailah hasil pekerjaan kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.